Assalamualaikum, koma apa khabar di sana bersama Zno 24 untuk koma aja. Selamat pagi pada kau semua. Ha, matahari dah apa terbit ni. Ha, agak cerah ni di pagi hari, semalam hujan. Ha, dekat Sungai Siput ni hujan koma. Ha, jom lah kita nak petik kacang panjang. Kacang panjang ni pun dah elok kita boleh petik. Okey, jom lah kita pergi ke kebun mini dulu. Sekarang kain pun dah siap dah. Ha, dah siap. Inilah dia. Ya Allah. Ha, itu kalau semua tengok kucai. Ha, kucai ni elok segar. Batang dia pun. Batang pula. Daun-daun dia pun dah besar-besar aku mah. Sebab saya salin dah bukan besar. Jadi saya bubur baju lagi. Lagi besar lah. Ha, ini pokok sawi saya nak petik sekali pokok sawi nak bawa kedai. Ha, ni kacang panjang. Banyak dah berapa kali dah saya dah apa? Dah ambil-ambil kacang panjang, dia akan tinggal macam ni. Ini bekas-bekas kita dah ambil dah. Saya rasa saya ambil 4 kali dah ada kot. Ha, dah banyak kali. Dah nak tua pada. Tak apa, tua yang ini saya akan buat benih sama. Ha, benih untuk kita tanam balik. Dia kalau tua di dalam lembik, biji-bijinya pun dah ada ni. Ha. Tunggu sikit lagi dia kering. Kalau kita ambil, untuk kita tanam. Ada 2-3, tak apalah. Yang lain tu kita keringkan nanti, kita boleh tanam buat baju. Ini pokok mulberry. Oh, dah penuh koma. Dah penuh dia berbuah. Ha. Banyak sebab ada yang saran kat saya, Nurul potongkan dadahan dia. Supaya buah-buah tu akan tumbuh banyak. Nampaknya banyak lagi koma. Dekat sana pun saya tanam juga dalam pasu. Nampak tu. Banyak saya tanam. Tapi kaya pun kat sini kena hati-hatilah pokok yang macam ni. Kita kena potong-potong bagi pendek supaya tak kena buang. Kalau pokok-pokok ikutkan pokok macam ni dekat estate ni, tak boleh tanam. Jadi saya pun ketia juga potong pendek-pendek sebab sebelah ni pokok inainya boleh tanam besar tu. Ha, boleh. Jadi saya mulberry ni macam ni boleh lah, tak adalah besar sangat kan. Ni pokok kari, tengok tumbuh besar sebab ada yang kak bagi tahu bubuh kulit bawang. Pokok kari ni tak ada ulat sebab kita bawah ni bubuh kulit bawang. Ni bayam Brazil. Ingat dulu saya ambil rumah seri. Ini. Ada tumbuh pokok yang tak sepatutnya koma. Ada je. Kena buang. Kalau tak habis dia rompot-rompot banyak. Celah itu pun saya tanam pokok kucai lagi. kalau nak tengok ni ha, saya buat baru. Ini betul-betul saya buat para. Saya tanam lagi pokok kacang panjang. Saya tanam dalam 6 biji. Tapi yang hidupnya. Tengok hidupnya berapa koma? Hidupnya sepokok je ya. Itu tapi bawahnya pun saya campur tanam dengan pokok petola. Tengok pokok saya punya bendi. Pokok bendi. Dah besar dah koma. Nampak tu. Kebun mini saya pun dah macam-macam. Saya tanam. Bukan saya tanam sawi saja. Dah macam-macam. Sayur saya tanam. Dan ada tadi kau-kau tengok. Saya letak ini. Ini saya tanam. Tanam cili dengan tomato. Moga dia hidup lah. Tengok hari hujan-hujan ni. Moga dia segar lah koma. Jom kita ambil buah. Kacang panjang. Dan juga sawi untuk kita bawa kedai. Ini saya dah sedia besin dengan gunting. Biasa kalau saya ambil sawi ataupun kacang panjang. Tak kisah sayur apa. Saya akan pakai gunting.
bawah-bawah je hidup ni. Ni setengah tu dia macam dah rosak sebab ada yang ni dah rosak, kita buang lah. Tak boleh, dia tak jadi dah. Dah ulat-ulat makan. Ha, macam ni pun. Yang ni semut makan juga kuma. Semut katil. Buang ni. Ini pun boleh ambil sebelum ulat-ulat. Ni pun ada. Tengah tu ulat. Semut-semut. Semut katil. Mana lagi buah? Nampaknya pokok cili saya hidup tu kan. Ini pokok, itu saya balik. Balik pokok tomato sini. Ini keras ke lembik? Keras kita berlambik. Lembik tu dah tua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak tua. Okey, tak tua. Dalam ini pun ada. Tua ke apa? Alah, lambatlah saya lambik. Lembik. Saya tak perasan. Sebab di bawah. Bukan bawah, dalam-dalam. Okey, kita dapat 1, 2, 3, 4. Ini kali kelima saya petik ni. Banyak ni. Kenapa semut gatal ni? Tak tahu dia buat sarang kat sini pula. Lepas saya tanam, tak ada semut. Ni ada, ni ada. Tak tahu pokok banyak tak. Tak ada. Semut yang makan. Semut pandai makan kacang panjang ya. Nah, semut. Ada yang berbuah-buah lagi. Kalau tak, kalau bubur baja ni dia berbuah lagi. Yang untuk tua tu kita boleh buat benih. Tak payah beli kedai dah. Benih dah ada. Macam sawi. Sawi kita kena beli benih. Sebab dia bukan keluar benih tu. Dia keluar bumi je koma. Jom, sana. Nabi, sawi tu dah. Dah jatuh dah. Dah tumbang. Waktu kita nak ambil. Agak susah sikit saya nak ambil sebabnya ada. Ni saya dah buat tali ni kan. Tak ada dah anjing ke apa-apa. Allah. Letak sini dulu. Kita ambil sawi. Ya, sawi ni dah tumbang dah. Dawi dah tumbang ni dah. Besar sangat dah ni. Dia dah berat daunnya. Sebab daunnya dah kembang-kembang ni. Daunnya dah besar teh. Mana ni? Ni saya dah lambat ambil ni. Dah apa? Dah temu bunga ha. Tapi kata dia kajikan kan? Kalau yang tumbuh-tumbuh bunga ni orang Cina suka. Allah kan. Saya tunggu-tunggu nampak pula punggung saya belakang. Aduh. Kita ambil ini. Ini pun dah lama dah ni. Dah batang bawah. Ni semalam. Saya ikutkan saya nak ambil semalam. Dah lupa. Lepas tu hujan pula petang. Jadi tak ambil. Ni dah kat kedai tak ada sawi. Aduh. Tak sini dulu kejap. Apa yang ni nanti kita ubah yang pokok sawi-sawi yang kecil-kecil tu. Yang kecil kita boleh tanam kat tempat lain. Tengok ni. Ni dah panjang ni. Yang daun-daun tu kita potong yang ni. Kau duduk tempat aku. Ni apa namanya? Aduh. Belalang. Belalang hijau. Dia kan pokok hijau. Pokok hijau. Dah rupa saya tak duduk di tak pokok. Koma. Keliling dengan pokok sawi. Nanti ada yang ni. Saya berubah. Saya nak tanam lagi ni. Banyak-banyak.
boleh makan, boleh beli bagi jiran ke mak saya ke kalau balik kampung, boleh bawa. Saya nak tanam pokok sawi yang batang besar tu. Saya cuba beli, tak tahulah betul ke sawi tu ataupun sawi lain. Bawah kita buangkan dan daun-daun kita ambil. Ada berapa dah tu? 4-5. Benarnya kadang-kadang saya sayang nak ambil, kadang-kadang nak bawa makan je, tapi saya nak ambil. Aduh, ni kira dia kedua dia ni. Konok kerak-kerak tambah ini. Weh, banyak ha. Wah, wuih, banyak ni sawi-sawi ni. Cantik-cantik yang tu cantik. Banyak bunga pada. Tapi bunga ni kalau bunga sawi ni Cina makan. Bawa batang lah. 1, 2. Berapa pokok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pokok. Okey, yang belah sana tu saya dah lama dah tanam. Ini. Ini lama-lama dia tumbuh bunga ni. Seronok saya sebab apa, hari tu yang anjing langgar saya punya pokok semua. Sedih rasanya. Sebab anjing langgar kan. Mas, dah langgar habislah. Tuh dia mau bergaduh ke apa. Ya Allah, ini saya lupa nak ambil. Dia naik bunga tu. Nampak ni. Ini dah tua dah ni. Ini pun dah tua ni. Nak keluar bunga dah. Saya ambil dulu. Ya, nak keluar bunga kita angkat. Kita angkat, kita ambil. Kita boleh basuh. Tak masalah. Ya Allah. Segur-segur kemah. Ada yang tanya baja. Baja tu koma beli dekat kedai baja lah. Saya tak tahu nama baja je. Kalau saya tahu, saya akan beritahu. Konok saya petik-petik. Bendi ada yang nak tumbuh ke bunga ini? Ya, nak tumbuh dah dia pintu. Buah bandai. Ya, cukuplah ni. Untuk saya bawa minyak ke. Yang bawah-bawah ni patut ni potong. Sebab yang bawah tu dah tak nak. Ada satu lagi. Ya, banyak-banyak. Okey, cukup untuk saya buat meniaga. Kalau buah tomato esok, kalau tumbuh, boleh saya buat untuk meniaga. Inilah hasilnya banyak koma banyak.